Mana boring enggak ada kah? Ada. Ini masih random. Random. Ya, lanjut random aja. Oke, di copy. Ini Sherif gacor banget ya hari ini ya? Iya lagi gacor, makanya gue ngetrol dikit lah. Ini masa-masa cuy. Eh, ternyata ada Falcon. Iya, soalnya kan nge-skip tadi terakhir. Ya, terakhir. Mana bisa diubah lagi keputusan terakhir? Jangan lupa mati skor. Salah. Alah, kurangnya aku di dalam hidupku. Di bawah bisa wangi tuh. Jembut. Ini. Ih, gue gak pernah di map ini. Aduh, bisa ngeri gue malah sekarang. Mapnya apa, gede banget. Ih, gimana sih anjir? Buang sampah ke bawah. Apa ini? The gereja di sini. Kalau aku mati. Yakob spektator. Apa yang sudah kamu lakukan Yakob spektator? Saya memantau dari bolongan, saya mendapatkan Yakob spektator sedang menyodok-nyodok nonajing dan serta klitoris-klitorisnya dihajar. Wah, ini kok. Woi, sabar dulu. Mana? Soalnya tadi saya tidak kenapa? Soalnya saya tadi sebelum pas ini menuju ke bawah port itu, Yakob spektator sedang mau mencoba keluar dari port. Nah, pas gua nyampe port, ada kakinya Nona Jing ya. Wah. Eh, yang dari port itu yang orang si Yakob Sayuri ini lagi dalam lubang dia. Ngelihat gua. Iya, saya lihat. Saya sama lihat si Sayuri itu apa ya? Kok gua pernah dengar ya Sayuri ya? Oh, gambarnya si yang di persona. Gua ketemu Nona Jing aja enggak, Jing? Bohong, itu saya lihat tempat mata saya. Udah tinggal kaki doang. Gua tadi ketemu siapa namanya? Boring mana Boring? Aman kan, Ring? Iya, gua mau Boring. Iya, orang gua ngeliat si Yakob kan, Ring? Lu jangan bohong deh, jangan self report gitu deh. Si Boring gua juga sempat papasan dan itu udah lama sebelum gua ke port. Ingat gak Ring yang kita papasan? Gua aja sebelum ini report sekitar 10 atau 15 detik yang lalu gua ketemu si Boring. Yakob. Lu tidak dan cok siapa dan. Gua kan Sayuri suka ke gorong-gorong. Enggak, itu posisi mayatnya juga Sayuri sekitar. Bukannya di persona ya? Gambar yang dijual mahal itu. Di mana mayatnya di mana? Berarti kan Sayuri kan? Lu kan di port. Yang gua pesan sama gua. Di port. Iya di sebelah di kanan port. Lu. Gua aja lagi di tempat dan mancing ketemu si mana port. Hater. Itu betul. Tempat mancing kan di bawah banget. Gua betul. Hater. Gua baru sadar ya, lagi nama gua. Gua masih lampu hater tuh lama dialog, Ki. Gua nyari lo tadi lo. Siapa lampu hater? Kan ngomong lo kok. Enggak, Macbeth ini, Macbeth. Lu self report gila lu, Ben. Kenapa tiba-tiba Macbeth tanggi orang? Tahu kok. Gua sakit. Lu bertiga kan Macbeth di Solaiser sama Yakob Sayuri bertiga. Yo, gua di pesan aja guys kalau gua mati nih bertiga nih lihat. Gua aja emang lo apa karyawan bang? Lo apa dah? Gravy. Sumpah demi Tuhan.
Mama lah, aku masih hidup. Ikutin Macbeth, guys! Ikutin Macbeth! Gila provokator Macbeth banget ini. Macbeth ya, Macbeth dulu nih. Macbeth. Ayo, 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 Macbeth yuk. Astaga. Panjangan kok. Rogo nggak guna sih. Oh. Ya, yeah, gue kasih tahu ke lu aja ya. Siapa tahu lu yang baik ya. Gue kasih wejangan gue. Kalau gue mati lu akan tahu deh. Ah, let's go. Udah nggak gue. Ya, gue akan sendiri, gue juga mati bentar lagi nih mah. Mana sih? Minum tai jadi gini. Pas. Ayo. Bawa. Minum airnya ke. Mana sih mission apa sih? Oke, jadi saya menemukan mayat ini di dekat Town Square ya. Saya lagi mau ngaluin api di atasnya situ, ya kan? Turun sama si Tius, sama si Epek. Tapi nggak tahu itu. Coba Pak Epek. Town Square ke kanan maksudnya. Ya, gua tadi mau nahan nih karena Okto kan tadi bilang jangan di report kalau nemu. Ya. Aduh. Nah, itu saya nggak mendengar dialog itu. Tahu bisa dicek mungkin ini. Ya, saya mau cek apa. Ini nih. Cek aja dulu. Enggak lu Yakob, lu kok personal mesti ngomongnya Yakob. Koboy kita ya. Anjingnya orang. Oh, Koboy lu bisa saya bunuh bisa, berarti. Oh, lu bisa boleh bunuh. Boleh banget pakai duit mau lu. Gila, nasi, gila ini Bang Yakob spektator. Saya Yakob Sayuri ini cuma timnas lu. Ya, kan tadi udah giliran gua. Nah, coba nanti si Yakob lu tarik berdua lu tanya di HP. Yeah, Jadi ya. Jadi. Wah, circle kalian bermasalah nih, circle Yakob apa lah ini? Bermasalah ini. Saya siap. Bahaya. Emang pembawa masalah Yakob-Yakob ini. Gua udah enggak ada andil. Udah kita skip dulu lah. Ya, sekarang gua udah tinggal skip aja. Wilayah masalah. Eh, guys, Lampung Hater katanya minta suara, guys, katanya. Coba dah. Oh, minta suara. Oke, habis ini deh. Udah, ini udah cukup ini pasti. Belum sih. Kurang. Oke nanti gua lah goblok lah. Ya lu juga self potting anjing goblok ya dongo banget. Dongo anjing minta suara enggak mau deh. Halah wah ini cuci otak nih. Janganlah cuci otak gitu. Gini gua kasih tau ke lu aja deh sebelum nanti. Boleh. Kasih wejangan aja ya kalau gua mati semua tahu ya. Okay. Gua udah gak ada guna ya. Selebriti atau itu kan ini. Gua udah selebriti, amin. Gua teori kasih wejangan ke semua orang biar dia merasa exclusivity aja, dia tahu gitu kalau gua mati gitu ya. Jadi ke tai ke air enggak boleh. Jadi tainya gini, airnya gini. Oh Hans. Lah. Kok dengar suara sih? Apa sih? Oh Hans. Aduh. Weh. Aduh. Itu suara apa? Kok di gua? Kok sih? Duh, mana ya? Itu siapa yang ngomong, wey?
kok ada suara? Astaga. Gua udah 10 menit di pipa ini. Enggak kelar-kelar. Ngapain di pipa ya? Ada mission nih enggak? Di mana? Apa? Astaga anjing, gua kaget kok ada ngomong dari tadi. Ya ampun. Sayuri. Astaga, pantesan anjir. Ya udah gua selebriti kalau gua mati udahlah. Lu tahu dah. Gua di pipa ini udah 10 menit anjir. Ngapain ini ya? 10 menit gua di sini anjing, gimana ya? Ada yang ngerti enggak sih? Gimana sih? Ah ya. Enggak ada. Gua kelarin pipa ini. Gua yakin teman-teman gua bakal kelarin put out fire. Bisa denger ngerti enggak kelarinnya gimana nih ya? Gimana caranya? Biar lewat. Ini udah lewat. Shit. Masih ada yang buka sih. Tas bawah tas. Ah, akhirnya bener. Udah. Nah, kan. Nugi, please. Nugi, please. Lihat gua Nugi, anjing gua dibunuh anjing. Nugi mana? Itu di sini. Ah, dia jahat juga. Ya saya menemukan Little Nick. Itu tadi kalau siapa tadi? Nugi please. Coba Bapak Mas Dong Nugi please, Nugi please, lu kan di samping gua. Ini juga tadi searah sama Pak Rendrada itu ya, datang sepertinya. Mas. Betul. Nah, kalau nah saya bisa ngasih kesaksian, Pak. Saya kan selama ini cuma di Venti menghunting semua orang lewat Venti. Saya melihat pistol air jun depan mata saya. Mampus. Siap. Saya kuatkan. Tuh makan tuh kuat-kuatkan tuh. Udah gua sama gua sama boring terus. Gua sama boring terus. Dengerin dulu pendapat saya. Silakan. Jadi gini, kebetulan kan yang mati ini Mas Rattlesnake ya kan. Nah, itu kan ada notif sebenarnya, betul? Ditanyakanlah oleh Mas Dok kepada pistol dapet air aku. Ini ada notif enggak? Dia bilang enggak. Aku udah dapat notif sama Boring. Tanya Boring, aku ngobrol sama Boring kok. Tadi Rendra aman banget loh bareng sama gua. Wah, Nugi. Gua kalau ini gua sama Ijo tadi. Okto yang mati sih. Jerok Ijo kalau emang gua dan gua habis itu pindah sama Boring. Oh, berarti komplotan ini. Boring mulu. Kenapa lu sama Boring mulu? Sedangkan katanya loh, kenapa lu sama Boring terus? Aku ketemunya sama Boring. Bukan Bada begitu, lo, Bapak Rendra. Itu lover lu, Ren. Kalau dia mati, lu ikut mati. Betul enggak? Bos. Oh ya, udah terserah lu lah. Vote gua sini kalau lu kayak gitu, lu percayanya kayak gitu. Dan Nugi, kok Nugi? Lu diam aja Nugi. Nugi jangan diam. Ya, pokoknya gua cari. Gua cari Nugi, doang, gua cari jangan diam Nugi. Kalau enggak sama Boring gua sama gua kalau enggak sama Boring gua sama Ijo. Pisau air buang dulu lah bahaya. Buang. Ya, tapi kalau misalnya dia mau jerok gua tuh udah dari tadi. Iya, enggak apa-apa ini buang dulu. Buang. Karena ini ada saksi mata langsung katanya Pak. Terus yeah, saya bisa menambahkan. Aku udah bilang tadi itu ke Boring, kita dapat notif itu si Ratlex mati, cuy. Cuma di kalian aku enggak ngomong. Tadi dari mana emang? Dari mana? Enggak, kan tadi ditanya. Aku dari bawah, aku di tempat mancing itu yang di bawah. Ini mayatnya. Nugi. Bantu gua sebagai selebriti ini enggak bisa ngapa-ngapa. Saya bertiga ngobrol di tempat mancing. Lover langsung. Iya, maksudnya gua dari ke tempat mancing. Sekali tembak dua orang langsung mati. Dar. Ini namanya double memento, guys. Tapi yang baik satu sih. Mas Ratlek. Mas Ratlek. Tapi gini Bang Red tadi. Anjir. Sini. Gua takut kalau nyebut Gi. Aduh. Enggak.
Dasar sih lo. Kesaksian lo yang tadi ngapet. Nugi. Enggak, tapi iya benar sih. Siapa namanya? Dia buang nih. Dia bareng, dia tuh bareng sama gue dari tadi. Gitu loh. Si Ijo ini kalau misalnya dia mau di sekitaran tadi. Sekitaran bank, sekitaran situ gue turun ke bawah. Oh. Tapi ya udah lu foto gua foto aja. Santuy. Untung gua enggak buka roll depan umum tadi Ji, anjing assassin. Ah, ya, Nugi mati abis ini ada assassin. Bisa anjir. Enggak lu nanya-nanya roll tadi. Enggak, Macbeth juga ngeri ini Macbeth. Gua susah. Tadi kan gua udah lihat tuh Macbeth bela si pistolin bela si Macbeth. Nah, udah. Ratlek. Ratlek itu enggak sus Ratlek. Ratlek enggak. Bagus nih. Ratlek. Awas di lobby. Di sih, di lobby dulu sama gue. Ratlek. Awas. Bisa bisa tuh bunuh dua bisa tuh halalalah. Udah dibilang gua ada bawa pawang itu halalalah. Bingung gua ya mining siapa cok bingung gua. Sesulit itu kalau ditembak sih toh. Jadi gini lucunya gua adalah orang pertama yang gue bilang kalau ada mayat jangan di report adalah efek anjing. Pantesan. Dan efek nahan itu sampai gue ngomong ke yang lainnya biar nggak dicurigain ngentot banget ya orang. Kurang ajar. Itu orang pertama yang gue bilang Yus kalau ada mayat jangan di report. Oke. Okay. Gue juga ngomong ke efek dulu sih yang pertama sih. Kalau ada yang mati gue selebriti. Iya, lu juga sama anjing. Jatuhnya dia tahu lu selebriti. Nah, si Rendra ini sebenarnya kejebak sama gue tadi. Enggak apa-apa. Efek bisa bunuh. Tak ketahuan kompet anjing. Dibunuh si ini ya? Dibunuh dia. Oh, dia enggak bela aku, dia enggak bela aku. Iya, pantas. Anak tolol. Gua hampir makan, Cuk. Pet, tenang. Mimiknya terlalu jahat lu, Pet. Sampai dibunuh. Anjing. Lu lagi melihara Rendra kan? Lagi melihara Rendra kan gua tahu nih. Iya, tadi kepelihara Rendra. Aku hampir ngejrok, Mas. Lover menang anjing. Seru enggak sih lover menang, Bro? Mati lovernya. Mati, udah mati. Gua masuk dulu deh. Gua kan mobilis. Gua tadi ngaku ya adventurer sama Kopet. Kopet mati nih misalnya. Lu apaan, Ji? Gua jiner, kan gua udah ngomong. Tech lo? Cina. Cina? Engineer? Locksmith. Locksmith apaan, Ji? Locksmith? Locksmith, kunci-kunci, kunci. Iya, terus? Kunci-kunci. Jakob apaan? Griffy. Hah? Bisa bunuh Griffy emang? Gua kan yang bunuh juga kan bunuh. Juan kan mobil. Oh, bilis. Lah terus lu bet apa bet? Lu bilis, oh. Adventurer. Oh, nah terus ini satu lagi siapa? Kenapa? Ini enggak. Yang mati siapa? Itu Kopet ada yang bunuh si Juan. Ini Kopet, kan gua udah curiga. Karena dia mendukung argumennya pistol air. Terus bener, Kopet salah. Mimiknya terlalu ngebantuin Rendra. Cuma kenapa dia ngedukung gitu? Sedangkan lu kan udah ngelihat kalau pistol air itu ngebunuh. Enggak, tapi tadi blunder si Juan dia nyebutin role-nya. Langsung. Iya. Padahal ada sanksi. Iya sih. Ya udah bukan sanksi. Tapi dia dapat 5. Nyebutin role ini. Gua jujur aja enggak mau assassin nih ya. Iya. Kalau psikopat assassin berarti satunya netral nih. Kita buang Macbeth ya sih? Khusus di awal ya? Bang, kalau misalnya gua assassin, gimana caranya gua bisa nebak Ok? Oh. Teori buang nah, satu nih, teori buang satu udah. Berarti assassinnya di kita juga kan? Udah benar ini. Dor. Nih, kalau saya engineer mati, dor. Yang saya lebih mirip kan lu gua assassin. Engineer mati ini. Assassin, Lampung bisa mati juga karena dia lobis ketahuan. Tok dan enggak pernah ngobrol. Gimana caranya gua tahu role? Efek harus pilih satu orang untuk dibunuh. Yeah. Streaming. Ketika satu orang dibunuh sama assassin, mereka akan ngebuang satu orang dan 50-50. Tok, karena tadi si Efek ini bilang katanya kalau ada yang mati tolong kasih tahu Okto. Bukan begitu Pak Efek tadi begitu Pak ya? Betul. Nah,
kamu. Hah? Gua aja enggak denger kalau ada yang mati dikasih tahu Okto. Gua aja enggak tahu role-nya Okto. Tadi ngomong. Kalau ada yang mati kasih tahu. Tuh, jangan di-report dulu. Dia ngomongnya di mana? Lihat tuh dari gua, tadi gua kalian aja bertiga, Bang Macbeth, Jun. Oh iya iya iya. Bela-belaan. Ya wala wala itu awal game. Gua aja sepanjang game cuma sama Kopet. Soalnya Okto selalu bilang kalau ada mayat nanti jangan di report dulu. Begitu. Saya dapat telepon ini dari Bapak Sintayong katanya Macbeth. Oh iya. Saya dapat dari ini sih, Pak. Asnawi katanya belakang saya nih suruh back Macbeth katanya. Loh. Oh. Wih. Loh. Masih ada dong. Enggak, ini wah, dia salah nebak kayaknya. Nah, tapi kan harusnya kelar. Lo harusnya kelar. Jin, kontol ini mainin udah stream snipe nih anjing. Hah? Huh? Gimana ini? Hah? Kok tahu? Maksudnya gimana? Halo? Bentar. Ini gimana ini? Kalau saya tadi Fort Macbeth saya, Pak. Kalau saya belum nge-vote. Jangan-jangan si locksmith ini nih, ha? Memang ada locksmith ya? Saya sih baru dengar ya. Apa saya pemula jadi enggak tahu nih. Ada, coba cari. Kok bisa? Gua udah tadi nge-vote si Macbeth lagi. Iya, gua enggak gerak ini. Iya, Jo. Gimana? Gimana kalian saling vote satu sama lain? Ini aduh Dede, saya vote efek aja lah. Saya vote siapa? Nanti gue vote lu ya, gimana Pak? Jadi kita main ini main di stream snipe dong. Jangan gitu lah mainnya. Apa jangan gue yang pose ya? Kayaknya lu sih. Ini di stream snipe kayaknya lu sih. Eh aneh banget itu. Ini enggak, ini biasanya jam segini Nugi itu kayak suka trolling. Dia feeling gua Nugi ngechat epic itu kalau iya. Benar kayak ngechat epic Nugi, maksudnya? Nugi anjing sih. Dia suka biasa ini loh, ngetrol. Jam-jam terakhir tuh suka ngetrol, dia tahu trollnya siapa itu dari viewer atau dia ngecek sendiri langsung. Daniel Bong, Yakob Spektator. Apa yang lo lakuin itu? Fix, Gi, bener Gi. Yang ya melakukan adalah efek. Ya di sebelah kanannya dia lo, bro. Coba lo pikirlah baik. Dari mata saya melihat itu Bapak Yakob. Bisa semuanya. Udah Pak, muter, gak usah lagi. Fix lah ini. Yaudah gue vote diri gue sendiri aja deh. Ya anjing ya. Udah. Ya bagus. Gigi. Menang kita, Pek. Aman, Pek. Memang goblok. Goblok. Memang goblok. Goblok. Lu makan tuh menang tuh, goblok. Menang lu makan. Oh, Bapak, saya lagi gak ngeliat. Enggak, gua enggak ngeliat. Ini dua Yakob emang goblok. Itu sebelah elu lo anjing. Goblok. Enggak. Karena lu nih, gua minta vote lu kan. Lu udah enggak ngasih vote. Nah. Itu ada sesuatu yang mencurigakan. Apa saya? Lu ngedukung pistol air. Udah sepi, Pak. Gua dukung. Gua bisa info Yakob sama Kenugi, gua mimik. Enggak gini. Gua tahu sebenarnya sini lu. Nggak ngaku lo tahu ya, dari ya, mana gua coba Falcon. Iya itu gimana tahu dari mana itu Falcon jir chat gua yakin steam chat ayo sorry lah ngaku lo udah ngaku aja tahu dari mana dua gacha netral karena dua temen gua udah mati satu udah pasti mugi dengan kalau tadi si siapa yang di cerita di mana sih Popet nggak di drop, udah pasti Popet tuh ini. Benar.